Carola Fish layak ke semifinal acara 100 meter di Jakarta. Ogunode. Dapat kita lihat di sini menjadi tumpuannya. Okey, Carola Fish lorong ke-8. Ogunode lorong yang ke-4. Carol Hafiz memecut di hadapan ketika ini. Di mana tempatnya? Antara Ogunode ataupun lalu Muhammad Zohri. Hafiz jantan. Carol Hafiz jantan di tempat yang keempat. Untuk membolehkan beliau ke semifinal. Tetapi larian yang tenang ditunjukkan oleh Femi Ogunode. Lalu Muhammad Zohri tempat yang kedua. Yang berada lorong ke-9 tadi. Satu permulaan baik sebenarnya dari Carola Fijantan. Lalu Muhammad Zohri mengejar Ogunode. Dan lihat kepada kedudukan Simon Lee lorong yang kedua itu. Ah, okey. Atlet dari Bangladesh tempat yang ketiga. Carol Hafiz berjaya untuk mengatasi Simon Lee. Bagi kedudukan tempat yang keempat. Cuma catatan masa saja nanti. Carol Hafiz Jantan 10.48 saat. Tak apa. Catatan itu secondary, yang penting dia berjaya ke semifinal.